Hai guys, assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan cara saya reload Unify Mobile dekat apps. Okay, so buka mobile Unify apps. Okay, nampak dekat bahagian account balance dekat situ ada reload. So tekan reload. Okay, dekat bahagian atas ni ada pilihan. Saya akan gunakan card. Okay, kemudian pilih amount. Saya ambil RM30. Kemudian tekan reload now. So kena masukkan card number, tarikh dan juga CV lah. Okay, so isi komo punya info sendiri. Okay, saya dah isikan. So saya punya card ni Mastercard. Saya menggunakan BigPay card. Okay, dah isi semua, tekan proceed. Dan dia akan bagi OTP number lah dekat kita punya phone. Nampak dekat situ BigPay. Saya menggunakan BigPay card. Okay, saya tekan copy. Dan saya akan paste dekat sini. Kemudian tekan submit. Okay, yang ni dia kata reload fail. Tapi saya dah dapat mesej dia kata reload successful. So saya punya balance ada RM31 lah sepatutnya. Okay, so ini BigPay dia akan bagi mesej jugalah. Saya buat bayaran RM30 dekat Unify. Okay, so saya tekan got it. Okey, dah masuk dah balance, account balance RM31. Tekan back. Okey, nampak dekat sini dah masuk dah. Saya dah reload account balance saya dekat Unify Mobile lah. Okey. So next nanti saya akan tunjukkan cara saya beli internet data dekat apps Unify Mobile. Okey, so ini je, terima kasih. Bye.